misalkan satu buah pisang patuh, lalu yang kedua adalah adonan terigu yang dicampur dengan tepung beras, lalu dikasih garam dan gula pasir. Baru deh kita masukin ke dalam tepung panir. Ini contoh aja ya. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, udah, taruh deh. Oke, sekali lagi ya. Itu dan kelihatannya kayak persis banget kayak adonan nugget. Nah, kayak gitu. Oke, persis banget kayak nugget ayam. Oke, cantik kan jadinya. Oke, kalau udah jadi kayak gini, yuk langsung aja kita goreng. Goreng pakai adonan tepung dan tepung roti. Yuk, kita mulai. Nah, setelah pisangnya minyaknya panas, baru deh kita tinggal masukin pisangnya. Kalau misalnya minyaknya udah terlalu panas, apinya bisa dikecilin. Nah, kayak gitu. Kayak gini udah matang. Gorengnya nggak usah lama-lama juga nggak apa-apa kok, sekitar ya 5-7 menit lah sudah matang. Jangan terlalu angus ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah pisangnya matang, kalian bisa isi topping sesuai hati atau sesuai selera. Kalau saya lebih suka sih yang coklat keju nih, jadi saya taburin susu kental manis dulu, boleh putih ataupun coklat sesuai selera aja. Kenapa dipakein susu kental manis? Supaya nanti mesis ataupun keju ataupun topping lainnya itu nempel, kecuali dalam bentuk selai. Nah, jadi kayak gini. Terus, nah,
itu baru taburin keju. Nah, kayak gitu. Kalian juga bisa variasiin toppingnya itu, bisa pakai apa namanya, kayak tiramisu ataupun kayak green tea ataupun choco chips, ya udah macam-macam sesuai selera aja sih. Terus taburin sedikit, jadi deh pisang tanduk goreng coklat keju. Selamat menikmati. Kita coba ya. Pas. Selamat mencoba.